Oke, sebelum kita mulai harinya, aku mau kenalan dulu dong. Siapa ini namanya ya? Siapa namanya? Areta. Oke, kalau yang ini siapa namanya, Nak? Eleora. Yang ini? Shalom. Oke, yang ini? Aka. Aka, hai Aka. Ibel. Hai Ibel. Oke, semangat banget hari ini ya. Oke, cantik katanya mau dance. Kenapa sih kalau Eleora suka dance? Karena kalau aku kerja dengan musik, jadi ini itu karena dengar musik jadi seru suka dance. Kalau Areta, kenapa suka dance Areta? Karena bikin enak badan. Good. Oke, kalau Shalom, kenapa Kakak Shalom suka dance? Soalnya sama Kakak sering nonton video. Oh, video apa? Video dance ya. Jadi dia suka dance ya. Good. Kalau Ibel, aku suka dance. Kenapa suka dance? Karena enak. Oke. Kalau Aka, kenapa suka dance? Karena dance itu bagus. Oke, thank you, cantik. Oh, Mister sekarang mau tanya nih. Kalau di Liron Kantata, Areta udah les apa aja ya? Les apa aja? Ada drum, terus ikut hip hop, ballet, piano. Wow, banyak banget ikut lesnya di Liron ya. Bagus banget nih. Kalau Ele, les apa aja cantik di Liron cantik? Piano, terus sama dance. Kalau Shalom? Drum. Hip hop. Ballet. Oke, kalau Ibel? Aku cuma hip hop. Yeay, gak apa-apa. Aka? Aku cuma dance juga, Mister Ivan. Oke, thank you. Cantik. Oke, sekarang saatnya kita mau latihan lagi. Habis itu kita biar bisa jadi dancer yang bagus ya. Biar jadi dancer yang baik ya. Oke, siap? Oke, hari ini kita udah selesai latihannya. Bagaimana let's dance-nya? Senang! Yeay! Bagaimana let's dance-nya, Kak? Seru banget, Ibel? Senang! Bagaimana, Shalom? Senang banget! Ele, bagaimana let's dance hari ini? Senang! Yeay! Yuk, kita pulang! Siap ya? Senyok, Liron Dance Academy, sore! 1, 2, 3, Liron Dance Academy! Areta umur 2 tahun setengah, sekarang 6 tahun Areta. Areta les piano, les drum, les hip hop, sama les ngedance. Aku ballet. Mamanya juga ikutan les ngedance. Sampai sejauh ini perkembangannya buat Areta bagus ya. Di yang dulunya pemalu, tapi sejak saya lesin di Kantata dari umur 2 tahun setengah, sekarang di sekolah jadi pemberani, mau tampil ke depan. Di sekolah juga sering ikutan tampil ya, kalau ada acara Natalan atau apa. Kantata sampai sejauh ini sih baik-baik aja. Areta juga nyaman sama miss-missnya di sini, sama coachnya. Jadi ya Kantata terus deh. Bisa dibandingin dari segi biayanya, Kantata lebih oke. Terus lebih lengkap dan semua apa les ke apa seni musik, alat musiknya sampai ke tariannya ada semua. Aku hari ini mau belajar drum sama Mr. Hesley. Iya, ayo kita belajar.
Langsung yuk sampai, go!